Welcome back to Senatio. Sebelumnya aku pernah ngebahas juga tentang makanan ringan yang manis dari Tenggo juga. Kalau Sobat Ijen mau lihat, ada video yang di atas. Oke, dan yang lain ini, yang lain lagi yang sekarang ini, bakal aku bahasnya tentang produk yang sama, tapi rasanya beda, terus si kualitasnya juga kayaknya agak sedikit beda gitu. Ini dia, namanya Tenggo Fusion. Tenggo Fusion. Jadi si Tenggo Fusion ini kalau aku lihat ya, karena aku belum pernah nyoba sebelumnya dan makanan-makanan yang aku cobain juga emang belum pernah aku cobain sebelumnya, jadi belum tahu. Kalau aku lihat dari sini tuh wafernya ini kayak lebih keras gitu, lebih solid si ininya nih, crackersnya itu, si wafernya itulah pokoknya gitu. Terus lapisannya juga ada lebih banyak sih kayaknya ini. Ada coklat, vanila, oh ya Fusion. Fusion itu kan kayak ini loh, apa namanya? Dragon Ball, tau gak sih ada yang gini, terus kayak gitu. Itu jadi fusion ya, bersatu nih ya. Jadi yang bersatu di Tenggo Fusion ini kayaknya si coklat, apa nih ini? Lucious Chocolate katanya, sama Vanilla Milk. Yang bersatunya itu, di dalam satu wafer gitulah ceritanya ya. Oke, cukup intronya. Kita langsung cobain aja gimana rasanya, oke? Cium dulu. Oke. Jadi kalau aku cium nih ya, emang kerasa banget ada adonan-adonan susunya gitu. Masuk susunya tuh. Jadi kalau dibandingin sama yang Tenggo yang coklat biasanya tuh emang beneran coklat doang gitu. Kalau ini tuh nggak ada ada vanilla milknya katanya. Cium lah, kecium. Oh, jadi ternyata Tenggo bikin lagi nggak mempertahankan si bentuknya yang ini, yang kotak gitu. Sekarang yang ini tuh lebih persegi panjang, cuma versi lebih pendek dari yang rasa bubble gum yang sebelumnya. Cuma ini tuh lebih tebel aja sih, karena kelihatan tuh ada coklat putih gitulah pokoknya ya. Oke, kita langsung makan aja gimana rasanya. Oke. Kalau aku bandingin sama Tenggo yang biasa yang rasa coklat, ini tuh mirip banget. Bahkan jadi kalau misalkan aku ditutup matanya terus suruh ngerasain Tenggo yang fusion sama yang coklat yang biasa, itu kayaknya bakal sama aja deh. Yang bikin bedanya itu bentuknya ini. Tenggo biasa kan lebih tipis dan bentuknya persegi gitu kan. Kalau ini tuh bentuknya persegi panjang. Jadi rasanya bener-bener identik ya, identical taste gitu rasanya tuh. Yang bikin beda cuma size-nya aja sih, lebih tebel dan bentuknya persegi panjang. Oh iya, ya pas aku coba ini yang kedua nih ya. Kalau yang ini tuh aku nemu bedanya karena pas dimakan tuh ada ininya nih, ada apa ya, nah jadi si lapisan yang bagian tengahnya ini, susu vanilanya ini jadi lebih berasa gitu. Mungkin yang piece yang pertama tadi nggak terlalu banyak kali, jadi nggak berasa gitu. Oke, jadi ada bedanya ternyata ya. Bedanya itu cuma ada di susu vanilanya ini yang bikin beda, sama kalau dibandingin sama Tenggo yang coklat yang biasa. Buat aku ini enak-enak aja karena nggak beda jauh kan sama Tenggo yang biasa. Jadi yaudah segitu aja review aku ke si Tenggo Fusion ini ya. Semoga ada inovasi yang lebih inilah, lebih apa ya, lebih wow gitu dari Tenggo buat wafer-waferannya gitu. Oke, segitu aja dari aku. Jangan lupa subscribe, like, sama share video aku ini dan yang lain-lain juga. Segitu aja, Oji pamit, peace out.